Bapak Ibu hadirin yang sama-sama kami hormati dan banggakan, pertama-tama kami dengan Pak Haji Syahrul Parsan ingin menyampaikan bahwa tujuan dan niat kami untuk mengikuti kontestasi pada tahun 2024 sampai dengan 2029 ini, dengan ikhlas kami ingin menuntaskan berbagai program yang telah kami sampaikan kepada masyarakat Dompu di awal periode kami 2021 sampai dengan 2026. Kami masih ingin mengabdi kepada masyarakat Dompu. Kami masih ingin berbuat karena banyak hal yang belum kami lakukan di periode kami, pada awal periode kami, periode pertama. Banyak hal, berbagai kritikan, dan kami juga sadar bahwa memang belum banyak yang kami lakukan. Kami belum merealisasikan berbagai program dan kegiatan yang kami janjikan pada periode pertama atau di kampanye sebelumnya. Dan pada hari ini kami menyatakan dengan penuh semangat, dan kami telah berkomunikasi, bersilaturahim dengan para pimpinan partai yang alhamdulillah telah bersepakat mengusung dan mendukung kami pada saat ini. Jadi terjadi komunikasi yang baik antara kami dengan para pimpinan partai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada pimpinan partai, 13 partai yang ada di depan Bapak dan Ibu. Jadi ini semua buah dari kerja keras dan doa dari seluruh lapisan masyarakat, terutama yang mendukung kami akad desa. Harapan besar kami berdua, mohon kepada seluruh simpatisan akad desa, para sahabat akad desa, dan seluruh para pimpinan partai untuk tidak terlalu mendengarkan apa-apa yang diucapkan oleh kubu sebelah. Santai saja, bersabar, karena tadi sudah disampaikan oleh, mohon maaf kepada pimpinan Bawaslu atau sekretaris yang wakili, yang telah menyampaikan himbauannya kepada kita semua, itu semua demi terciptanya kondivitas daerah, terwujudnya harkat timmas di daerah Kabupaten Dompu. Jadi niat kita ke sini adalah untuk memperbaiki daerah, bukan untuk merusak. Jadi saya berharap kepada semua yang hadir pada siang hari ini, mari kita jaga bersama. Tidak perlu diladeni apa-apa yang menjadi statement dari lawan politik. Dan lawan politik ini sebenarnya sahabat yang sama-sama juga ingin membangun daerah ini. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakantum la azidannakum. Dua, bukan. Jika engkau bersyukur, niscaya untukmu aku tambahkan. Jika engkau kufur, ajakku mahdasan. Alhamdulillah, pada siang hari ini penyampaian rasa syukur kami bahwa kami berdua, Haji Kadir Jelani, Haji Syahrul Parsan, kembali bersama. Rasa syukur kami, 13 partai mengusung kami. Rasa syukur kami kepada pendukung-pendukung setia kami, selalu ikhlas dan tulus tetap mendukung dan memilih kami. Rasa syukur kami, kita hadir pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Dan saya tidak memperpanjang kalam pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung kami. Akad desa, dua periode. Akad desa. Sekali lagi, ya, karena harus dua kali, ya, supaya lebih sempurna. Ya. Akad desa, dua periode. Akad desa, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.